Selamat dengan berdasarkan kesehatan kita sendiri, agar menjaga jalan pada kesentrian dan keserangan yang kamu menjelaskan banyak terima kasih. Assalamualaikum. Balik lagi bersama aku. Nah, teman-teman, ini aku sekarang lagi di mobil. Ih, kayak orang udik aja ya naik mobil. Ya pasti kalian tahu ya kalau aku lagi di dalam mobil. Tapi yang paling terpenting di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau hari ini aku mau belanja, aku mau shopping lagi. Sebenarnya ini kan baru masuk di awal bulan Oktober ya, belum waktunya aku belanja sebenarnya. Cuman karena di kota aku ini kan lagi ada PON. Nah, nanti Pak Menteri mau datang, jadi suami aku ini yang ditunjuk untuk penjemputan Pak Menteri. Besok, mulai besok sampai akhir, insya Allah nih, sampai akhir bulan ini suami aku gak ada di rumah. Jadi pergi dari pagi, pulang sampai malam. Dan pastinya gak akan bisa menemani aku untuk belanja. Sebenarnya aku gak apa-apa sih belanja sendiri. Cuman masalahnya itu, kalau aku belanja pakai motor, aku tuh sering kilaf, teman-teman. Kilaf aku gak bisa bawa, karena kan kalau belanja pasti aku kilaf bawaannya banyak gitu loh. Aku gak bisa bawa, jadi gimana ya, aku susah sih kalau gak ada dia. Ya sebenarnya bisa aja aku belanja sendiri, tapi kan mobilnya dibawa gitu loh. Jadi gimana dong, mau gak mau sekarang Naik angkot. Iya, ya angkot kayak begini. Dan daripada ribet, aku tuh pernah pakai motor belanjanya. Udah aku beli minyak goreng yang 5 liter. Terus udah gitu aku belanjanya yang kaleng-kaleng tuh banyak. Dan aku belanjanya tuh sampai 2 karton, teman-teman. Nah, aku gak bisa bawa karena aku cuma bawa motor. Di situ aku udah males kalau belanja-belanja naik motor. Soalnya ya sering kilaf kalau belanja ya. Oke teman-teman, ini ternyata udah sampai. Karena mall ini tuh deket banget dengan rumah aku. Paling 2-3 menit itu udah sampai. Dan sekarang ayo kita keluar. Kayaknya ini tim PON juga tuh kayaknya ya. Ya, bajunya. Di sini tuh banyak sekali tim-tim atau atlet-atlet PON gitu. Oke, kita langsung keluar aja yuk. Guys, gara-gara belanjanya dadakan buru-buru, catatan aku cuma sedikit. Jadi bingung mau belanja apa. Aku tuh nggak tahu apa-apa aja yang habis. Nggak ada yogurt kesukaanku ini. Cuman ada yang Boikul. Ini
belum pernah rasa ini enak nggak ya ini? Ada yang pernah nyoba ini nggak? Enak nggak ya? Aku mau nyoba. Bagus banget untuk kesehatan yang aku beli. Untuk campuran jus nanti. Kayaknya belanja bulan ini aku irit banget deh teman-teman. Stoknya banyak yang belum habis. Soalnya belanjanya masih di awal bulan. Ini ada jamur. Jamur shimeji. Jamur shimeji ini kayaknya enak nih ya kalau dibuat sama mie. Sama super mie gitu. Ya, si dia lagi menunggu aku. Ya, tuh dorong-dorongan deh berdua. Tisu. Belum dapat tisu. Ya. Gede. Intan tuh minta botol minuman loh sebenarnya. Cuman dia nggak mau yang di sini, dia maunya yang di toko rezeki itu loh. Tuh, botol minuman. Itu guys, ini berapa kilo ya? 2,7 kilo. Iya, itu hampir yang 3 kilo yang besar. Ambil aja yang gitu, lebih irit. Emang sudah habis, kayaknya masih ada. Kemarin itu kayaknya yang ini deh. Kalau mesin cuci itu harusnya pakainya rezeki kayak gini kalau kita punya mesin cuci. Iya memang. Harusnya. Kenapa nggak beli yang itu? Iya, harusnya pakai begini. Kenapa nggak beli yang ini aja? Mahal ya? Enggak juga sih. Ya udah kan ambil yang itu. Kayak kita beli ini aja lah. Kalau kita beli ini. Akhirnya dibalikin lagi. Kita cari yang cair guys. Sekarang kita punya mesin cuci itu. Dia harus rinsonya itu dia harus cair. Dia nggak bisa bubuk. Terus di sini kalau rinso ini kita sudah sama Molto. Jadi kita tidak beli Molto lagi. Cukup dengan ini sudah bisa. Kita beli 3 aja karamel. Rasa taro ini udah pernah coba, rasanya enak banget.
coba buat salad buah dengan rasa taro. Stick guys. Akhirnya sekarang kita udah selesai belanja. Kita mau bayar dulu ke kasir. Kali ini aku belanjanya kebanyakan cemilan, karena untuk stok barang-barang yang ada di rumah itu belum terlalu banyak yang habis, karena ini kan masih awal bulan. Oke. Agak hemat guys. Hemat apaan? 350 agak hemat. Itu udah termasuk banyak. Biasanya 2 juta, 1,5, 1 juta. Ini 3,5 guys. Irit. Irit apaan? Ini loh dapatnya cuman kayak gini. Lumayan banyak. Oke guys, lanjut. Aku mau ke toko sebelah dulu karena softtek aku habis. Cik, beli Avail dong. Yang merek Avail yang ini. Iya, kayak gitu tapi yang warna hijau. Kan ada Nates. Heeh, betul. Mau yang Nates. Oh, yang hijau kemarin masih begitu apa juga? Ada, masih ada. Tidak, ya. Maunya yang ini. Yang merek yang ini, tapi warna hijau. Iya. Ada di dalam. Di dalam. Osin. Jadi berapa, Cik? Yang ini berapa? 43 dengan 48. 43 sama 48. Iya, hijau 43, yang ini 48. Oke. Okay. Makasih ya, Ci. Dan sekarang lanjut, aku mau cari keju, teman-teman. Soalnya tadi di Orange nggak ada keju. Jadi aku belinya di toko bahan kue ini. Ini udah mau maghrib, jadi aku mau buru-buru ini, teman-teman. Kalau langsung ke Tanjung ya, ke Tanjung. Ambil mobil pickup itu, langsung bawa ke Ampera saja dengan itu, barang-barang. Kompor dengan Oma Budi itu barang-barang tadi. Opa belum antar ke rumah. Aku tinggi banget, ya Allah, bismillah. Plastik Choco Crunchy. Oke, okay, ambil satu. Iya, maksudnya ambil satu. Ada keju. Iya, tempo langsung pilih ambil ya. Iya. Masalah proyek ini aja. Berapa? 181. Kasih ya. Sudah ya? Sudah. Oke, teman-teman. Akhirnya finishing, selesailah aku belanja. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Semoga selalu terhibur dengan video-video aku.
dan semoga bisa menginspirasi buat kalian ya. Dan sekarang kita menuju OTW ke rumah karena udah maghrib. Jadi sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Bye.